Cafe suasana agen Sinar Jaya Kelampok. Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Tampak penumpangnya ramai membludak ya sampai ke ngelatar-ngelatar. Hoi hoi hoi. Suasana arus balik libur Natal. Sinar pagi dari Kulon. Dari Kulon jam 5 kurang 10 menit. Batamer A. Entah dari mana, penumpangnya tampak full sampai emburi-emburi. Bus pertama yang menuju Jakarta atau lewat Jakarta ada Wonosobo Merak 21RD. Masuk Kelampok jam 5 lebih 3 menit. Lalu kemudian jam 5 lebih 11 menit masuk Murni Jaya MJE 153. Dewa Mabuk Wonosobo Merak juga. Ya, penumpang Rosin terpantau rinjingan sore ini ya. Ada Rosin berurutan ini, HD197. Bersama dia juga mampirin mengambil penumpang, HDD516. HD516 diberangkatkan terlebih dahulu. Weng. HD382 diberangkatkan. Kemudian masuk PPP Arau. Wah. Ya, lewat doang. Kemudian masuk jam 5 lebih 22 menit Murni Jaya MJE 154. Kemudian datang Sinar Pagi dari Barat 68RB Bekasi Wonosobo Pagi. Masuk Kelampok jam 5:30 pas. Jam 5:30 lebih 4 menit masuk Murni Jaya MJE 173. Babylon apa aja namanya. Lalu kemudian jam 5:30 lebih 10 menit masuk Murni Jaya AP 115. Oh ya, dia lewat doang. Jam 6 kurang 1/4 masuk Murni Emur. Sumber Jaya Trans pertama ya, Blue Warrior SC30. Lalu bersama Murni Jaya AP 119. Dan disusul Murni Jaya AP 122. Dermi 6143. Jam 6 kurang 1/4 masuk PPP Turangga Labas. Disusul PPP Den Panda. Iya. Dia juga Labas. Sudah 3. Pasukan STJ masuk Kelampok jam 6 kurang 10 menit. Hot Garden Aransos.
PPP yang keempat, kawan lama. PPP yang kelima, ada sang bandar. Sinar Jaya 26 RD Banjarnegara BSD Legok Poris. Darmi yang ketiga 6151. Bos. Jam 6 lebih 3 menit masuk Sinar Jaya Executive Leg Race Labas 47 RE yang Labas via Banyumas sudah kedua 2 unit. Sinar Jaya 1 RE Banjarnegara Ciledug melintas kelompok jam 6 lebih 4 menit. Jam 6 lebih 12 menit masuk Sinar Jaya 45 RD Banjarnegara Depok Jati Jajar lewat baik. Jam 6 lebih 1/4 masuk Sinar Jaya 80 RD Banjarnegara Bogor Kampung Rambutan. Sinar Jaya 63S masuk terus yang 63S sebabnya tidak persiapan 63S itu ngarep pasar minggu yang itu. Lalu 50ZX Banjarnegara Poris ya, ini cuma menjemput pengemudinya Pak Marsingu. Jam 6 lebih 20 menit masuk Sinar Jaya 25 RD Pasar Minggu Mampang Bunagara. Di belakangnya ada Sinar Jaya 95 RC Sumber Harta kayaknya. Agak macet seperti biasanya. Apa kaya? Ya ada sing gelibat 8 RE ora keton. Macet gudul ngisor lampu merah. Dua tiga S istimewa, pokoknya sing paling istimewa itu 66 fake Balaraja. Bu, Sinar Jaya 12 RE Wonosobo Tanjung Priuk DMI 60 RE. Beserta 33 RD. Dua tiga S diberangkatkan. Ring. Jam 6:30 masuk Dieng Indah. Lalu dia yang indah yang kedua. Mana kesan? 26 RB Banjarnegara Bekasi Karawang Cikarang Cilengsi via Cibarusah
Beyond the Legend 99RC. Gasik tuh Ben, gasik. Iya. 89RB Banjarnegara Bekasi Jati Asih. Adibus Mitra Gemilang RK142. Sinar Jaya 45RB. Cinta Damai. Urung buka carane. Urung jalan. Urung. 43. Budiman Wonoso Banding R292 dan 33RB. Wush. Esih banter kayak biasa nih. Dan wah, pasukan Yai Nangaya. 5RE Tanjung Priuk, Banjarnegara Tanjung Priuk dan Patang Bulu S jemput Wong. Mama Sam, ya. Wong paling rajin nona-nona preine. Ada 47RA kelewat-kelewat mobil Bobot Sari. Jam 7 kurang 12 menit. Masuk Sinar Jaya Wonosobo Rambutan 28RD. Dia yang indah yang ketiga. Kemudian masuk Sinar Jaya 485RB Wonosobo Taman Harapan Baru. Sinar Jaya 5RD Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk terakhir. Di belakangnya ada 46S Bogor Kampung Rambutan Citerep. Darmi yang selanjutnya 6135. Jam 7 tepat masuk DMI 8RB. Woi, bos pong. Rodek. NS. Jigmalana Exotic. Budiman Wonosobo Banding R293 ini yang kedua. Us. Mengereng-reng. Dede 11 Dede. Kemana dia nanti kita cari tahu. Iya itu ada 65S ya. Kata Bung Laredo itu dari Ciputat pagi. Setengah 8 masuk Sinar Jaya 44RB. Oh, masih ada Sinar Jaya nih 1RD. Wolah jan. Pulau Gebang terakhir, paling terakhir.